L. Ini Indra atau Lin lah. Contoh lah hash. Okay. IL. Contoh saja. Di mana kau dapat hash tu? Nama aku I, Pak. Tak apa sih bagi Hendra. Sebelah sini. Oke. Diamond ni. Diamond dia maksud ya dalam kotak macam ni lah. Empat segi. Tapi jadi ada itu. Masa kita defend. Bila bola ke sini, apa yang kamu harus buat? Bila ini bola ke sini, apa yang kamu harus buat adalah, oke? Macam mana nak buat? Macam mana dia nak buat diamond? Oke, okay. Ini pergi. Oke, okay. Yang ini tadi kan dia ada di sini kan? Ini akan turun. Ini kan defense ke sini. Ini siapa ni tadi? L akan turun ke sini. So dia jadi diamond balik. Bila bola ke sini, siapa kejar? Contoh dia dekat sini. Ini balik semula. Paham? Paham tak? Bila ke sini, mintakan posisi diamond untuk detik saling detik. Okay, saya bagi soalan lah. Paham tak? Paham tak? Kalau bola ini mau buat, kalau bola dia ini bawa bola sini. Ini tengah lari, dia mau passing ke tengah. Sama mana diamond tu tadi? Macam susah soalan. Macam susah je soalan. Sama mana dia? Eh, dia passing sini kan. Kan diamond dari tepi tadi. Dia ni buat larian. Dia passing bola sini. Apa kamu buat? Apa tu buat? Siapa yang sedang dekat tangan? Oh, ini dilekang di sini. Dia ambil. Tidak diamond sudah nih, dia pergi sini balik. Oke. Bentuk diamond tuh jangan lari, Mbak. Oke, betul. Patutnya kejadian yang selalu terjadi apabila orang memecahkan diamond, bola itu dihantar ke tengah, kan? Kita ini terlampau mau, kadang-kadang dia baru mau lari kan di sini nih, terlampau. Kadang-kadang dia follow nih, Mbak. Jadi diamond kita pecah. Seolah-olah dia macam dia top follow ini, sepatutnya kita perbaiki diamond kita itu. Siapa yang paling depak, paling dekat dengan bola akan jadi kepala dan bentuk balik diamond. Oke, okay, ingat lah. Siapa yang paling dekat akan jadi kepala diamond dan berfikiran secara diamond. Itu defend lah. Boleh buat? Kita training lah. Kalau jawab masalah. Thank you.
mana?